Halo semua, salam independen. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara sync video dan audio dengan sangat cepat, yaitu dengan otomatis. Ya, otomatis. Yang pertama, langsung saja kita import video dan audionya. Di sini saya menggunakan contoh video wawancara. Langsung kita import semua folder audio dan videonya. Kemudian kita drag salah satu video untuk membuat sequence. Kita coba tes dulu videonya. Boleh perkenalkan diri dulu. Namun sebelum menggunakan auto sync, kita coba dulu menggunakan bawaan Adobe. Ya, bawaan Adobe. Nah, kita bisa blok semua video dan audionya. Kemudian klik kanan, kita cari yang namanya synchronize. Lalu klik OK dan otomatis langsung tersinkron. Kita coba dulu matikan audio kameranya. Ini menjadi satu destinasi wisata yang menjadi ya. Nah, sudah jadi. Tinggal kita unlink audio kameranya dan link audio dari clip on. 10 hingga tahun 2013 itu kita. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan video dan audio dari external audio sudah menjadi satu. Nah, sekarang kita coba dengan banyak video dan banyak audio. Kemudian kita blok semuanya. Nah, di sini bawaan Premiere sync tidak aktif ketika kita blok semuanya. Jadi tidak bisa secara bersamaan. Ya, secara bersamaan. Jadi harus satu per satu. Kalau kita blok video lebih dari satu, synchronize-nya bakal tidak aktif. Tapi jangan khawatir, ada cara cepat untuk sync secara otomatis banyak video dan banyak audio, yaitu dengan menggunakan plugin Plural Ace, produk dari Red Giant. Kalian bisa mendapatkannya di website resminya, bisa mencobanya dengan free trial atau dengan membelinya jika cukup uang. Ya, cukup uang. Oke, langsung saja. Setelah Plural Ace terpasang di Premiere, kita bisa klik Window, Extension, kemudian klik Plural Ace. Kemudian akan keluar jendela seperti ini. And then, yang kita lakukan, drag semua video ke dalam timeline, dan juga drag semua audio ke dalam timeline. Nah, sekarang kita memiliki beberapa video yang berbeda. Ada beberapa narasumber. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk membuat bin baru. Ini fungsinya untuk menyimpan sequence yang sudah tersinkron nanti. Perhatikan nama sequence-nya, pastikan sama dengan yang ada di Plural Ace dan terdapat tulisan is ready to synchronize. Di tombol pengaturannya, kita klik color unsync. Maksudnya, audio ataupun video yang tidak sync nanti akan diwarnai sendiri oleh Plural Ace. Dan sekarang sudah siap, tinggal kita klik synchronize. Tunggu beberapa saat sampai selesai. Ya, sampai selesai. Nah, sekarang sudah selesai. Otomatis tersusun dengan sendirinya. Kita bisa cek ketepatannya. Toolkit. Ada beberapa toolkit yang pertama itu menjadi
sangat luar biasa. Sudah sinkron dengan rapi. Kami ikut ambil bagian dan ada hal-hal lain yang kita coba menyalakan audio kamera. Siklus berikutnya kami dari dasi saya selaku dan ternyata memang tepat posisinya. Nah, di sini terdapat audio dengan warna pink. Ini berarti audio tidak menemukan file videonya. Begitu juga sebaliknya. Jika kita tidak menemukan file audio, maka video yang akan memiliki warna yang beda. Kita coba lanjut ke video lain. Waktu itu memang belum ada organisasi HPI, jadi banyak guide kami di ND. Tapi belum pernah, dan ternyata belum ada masih satu wadah. Tersinkron dengan bagus. Sangat luar biasa. Selanjutnya yang kita lakukan, kita tinggal unlink saja audio kameranya. Kemudian kita link audio barunya. Yang paling mungkin adalah badan. Kita bisa menghapus file audio yang tidak terpakai ini. Oke, cukup sekian dulu dari saya, cara sync otomatis di Premiere Pro 2017 menggunakan Plural Ace. Ditunggu tutorial selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam independen.